Thank you for staying with us on Entertainment News. Selama tidak mengeluarkan karya di dunia musik, Smash berencana untuk kembali menghibur para Smash Bros dengan single terbarunya. Wow, dan seperti apa nih single terbarunya kali ini? Ini dia penutupan mereka. Yeah. Setelah sempat setahun lebih tidak terdengar kabarnya, kemarin boyband Smash mengutarakan tentang rencana mereka yang akan meluncurkan single terbaru dalam waktu dekat ini. Berikut penuturan mereka selengkapnya. Sedang proses, tapi yang pasti memang kita udah sepakat ya, pengen comeback dengan single yang baru, pengen ngasih lagi suasana baru buat boyband juga kan, karena boyband, girlband juga udah mulai jarang banget. Kita dan kita juga pasti kangen banget untuk bikin satu karya baru. Jadi coming soon, semoga cepat lancar, beres semuanya, materinya juga bisa diterima buat penikmat musik Indonesia. Smash juga mengaku bahwa pembuatan single terbaru ini bertujuan untuk mengobati kerinduan dari fanbase mereka yang bernama Smash Blast. Sudah hampir setahun lebih ya, kita nggak bikin satu project yang benar-benar kita berenam. Jadi kita memang semangatnya kayak dari awal lagi, kayak waktu itu kita mau punya single pertama, dan ini tuh kayak ya semangat kita kayak waktu awal kita terbentuk aja gitu. Jadi menggebu-gebu semuanya, pengen bikin satu yang benar-benar kayak Smash Blast kangen sama kita, dan kita pun kangen juga bikin satu project yang buat di share sama Smash Blast. Genap berusia 5 tahun sejak bulan April kemarin. Apa ya yang berkesan bagi para personil Smash terhadap kehadiran Smash Blast? Hampir 5 tahun ini mereka setia gitu, selalu ngikutin perkembangan kita, selalu nonton kita live, selalu nge-tweet dan selalu bikin kita jadi trending topic gitu di Twitter, di sosial media gitu. Jadi walaupun kita memang tampil berenamnya nggak sesering dulu, tapi mereka tetap mendukung kita sampai hashtag Smash Comeback aja pernah jadi trending topic gitu. Maksudnya mereka tuh apapun yang kita lakukan pasti selalu mendukung, even itu kita jalan sendiri-sendiri pun mereka juga tetap mendukung, dan maksudnya nggak bubar gitu Smash Blast. Nah itu juga yang bikin kita selalu semangat untuk selalu memberikan nyiptain karya-karya baru, terus memberikan yang terbaik juga buat fans gitu. Nah, bagi Anda para Smash Blast, Anda harus sabar menunggu perilisan single terbaru Smash, karena single tersebut dijadwalkan baru dirilis setelah Lebaran tahun ini. Akhirnya ada karya baru lagi dari Smash ya. Ngomongin Smash-nya